Ketua Yayasan Penyintas Indonesia Sucipto Hari Wibowo, yang juga merupakan korban bom Kuningan pada 2004 ini, berharap lembaga-lembaga pemerintah dapat memenuhi hak-hak korban sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, dengan adanya undang-undang ini, diharapkan aksi terorisme tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Ataupun korban bom terorisme yang bergabung dalam Yayasan Penyintas Indonesia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh lembaga dan pemerintah yang bisa menyelesaikan undang-undang tersebut. Kita apresiasi dan semoga niat baik dari pemerintah dan seluruh anggota DPR berbuah baik, berbuah manis, yang bisa kita nikmati, yang bisa dinikmati oleh seluruh penyintas atau korban bom terorisme di Indonesia.